Timnas Ghana tetap optimistis menatap Piala Dunia 2022 meskipun berada di grup yang sulit. Pada Piala Dunia 2022, Ghana tergabung dalam grup H bersama Korea Selatan, Portugal, dan Uruguay. Berdasarkan jadwal Piala Dunia 2022, Ghana akan melawan Portugal pada laga pertama fase grup H. Setelah itu, The Black Stars, julukan Timnas Ghana, akan melawan Korea Selatan, dan terakhir menghadapi Uruguay. Tergabung bersama tim seperti Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan, tentu akan menjadi ujian sulit bagi Timnas Ghana. Meski begitu, pelatih Timnas Ghana, Otto Addo, yakin tim asuhannya mampu bersaing di dengan Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 akan menjadi penampilan Timnas Ghana yang keempat sepanjang sejarah mereka. Kali pertama, The Black Stars lolos ke putaran final Piala Dunia pada edisi 2006 di Jerman. Untuk pertama kali tampil di Piala Dunia, Ghana berhasil melaju hingga babak 16 besar sebelum dikalahkan Brasil. Berselang 4 tahun kemudian di Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan, Ghana berhasil melampaui pencapaian edisi sebelumnya. The Black Stars berhasil melaju hingga perempat final. Sayang, Ghana gagal melaju ke semifinal setelah kalah adu penalti dari Uruguay. Kemudian pada Piala Dunia 2014 yang dihelat di Brasil, Ghana hanya bisa sampai fase grup saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!